Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para prajurit dan PNS TNI Angkatan Udara beserta keluarga dimanapun berada dan berbahagia. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan Allah bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, yang mana di bulan Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, andai kata umatku tahu keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini, tentu mereka akan mengharapkan sepanjang tahun ini adalah Ramadan. Apa sesungguhnya yang ada di dalam Ramadan ini? Di antaranya yang wajib kita laksanakan adalah puasa di dalamnya. Karena ibadah yang lain, kata Rasulullah, kullu amalin adama lahu ila shaum fa innahu li. Sesungguhnya puasa, setiap amal ibadah adalah untuk anak Adam itu kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, maka aku yang akan membalas pahalanya. Jadi puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah untuk Allah. Oleh karena itu, mari kita upayakan puasa kita tahun ini adalah puasa yang terbaik, karena ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 3 tingkatan puasa yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasa orang awam itu adalah sesuai dengan pengertiannya, menahan lapar dan haus dan segala sesuatu dari yang membatalkan puasa. Ini puasa yang paling mendasar sekali, sehingga apabila kita melakukan puasa dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan, cuma bisa menahan lapar dan haus dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, artinya puasa kita baru di tingkat yang pertama. Puasa kita yang kedua, tingkat yang kedua adalah khawasul khawas, puasanya orang yang khusus. Puasa khusus ini adalah puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi panca inderanya yang lain pun ikut puasa. Nah, di sini sudah ada peningkatan. Selain lapar dan hausnya, panca inderanya pun sudah bisa berpuasa. Nah, apakah puasa kita sudah berada di tingkat yang kedua ini? Dan yang ketiga adalah puasanya khusus, yang khusus lagi, yaitu selain dia menahan lapar dan hausnya, panca inderanya semua ditahan untuk berpuasa, juga hati dan pikirannya sudah ikut puasa. Nah, ini puasa yang paling istimewa, yang sangat dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita evaluasi puasa kita tahun demi tahun yang sudah kita laksanakan sampai saat ini. Sudah berapa kali selama kita hidup ini berpuasa? Apakah puasa kita tahun ini ada peningkatan? Apakah ada lebih baik dari tahun yang lalu? Atau puasa kita ini sama dengan puasa sebelumnya? Maka itu akan kita menjadi orang yang beruntung. Puasa kita menjadi tingkat yang ketiga. Selain puasa menahan lapar haus, menahan panca indera kita untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, hati dan pikiran pun kita ikut puasakan. Semoga kita mohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT untuk puasa tahun ini, karena ini puasa untuk Allah. Mari kita berikan yang terbaik, kita lakukan dengan yang terbaik, dan menjadikan puasa kita khawasul khawas, puasa tingkat yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi kelas yang paling tinggi puasanya, yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.